Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Karbamnet Channel. Kali ini kami berada di Danau Toba. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus. Admin lagi jalan-jalan bersama keluarga. Bagaimana keindahannya? Danau Toba, lihatlah agar tidak penasaran. Nah, teman-teman, kita akan turun ke bawah dan kita akan berenang. Yang ada bebek-bebekannya itu terlihat tidak? Nah, kita akan turun ke sana. Oke, kita turun terlebih dahulu. Kita skip videonya. Tunggu ya. Oke, tunggu. Nah, saya berada di bawah Danau Toba ini. Dan kita akan berenang. Dan kita akan berenang di sini bersama keluarga. Nah, disinilah lokasinya. Kita akan berenang nanti. Oke, bagaimana pendapat Anda tentang lokasi ini? Komen di bawah. Dan untuk yang mau mencewa perahu-perahu ini bisa di request dengan harga terjangkau sekali. Oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada yang sedang mencari ikan nila dan berbagai-bagai macam ikan ada di sini. Nah, ini menggunakan apa itu? menggunakan pancing tembak dengan metode pancing tembaknya. Pancing tembak itu memerlukan kesabaran dan ketelitian saat ikan lewat baru dia dapat ikannya. Oke, tidak berlama-lama lagi kita akan berenang di Danau Toba. Mari kita saksikan keseruannya. Oke, admin mau berenang dulu. Halo guys, halo adek, kakak. Ih, enak usum aku dia. Iya, dia nak bonang. Halo guys. Thank you.
asik ngopo, asik makan. Bersama kami, di sinilah tempat yang paling murah untuk belanja di Danau Toba. Nah, di sini dia tempat belanja baju-baju dan celana-celana dewasa. Para pecel juga kita saksikan terus. Oke, belanja. Halo Ade. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, sekian perjalanan kali ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu, kita trip yang berbeda dengan vlog yang berbeda dengan Karbam Net YouTube channel. Bye bye.